Ipin! Wah, Ipin sudah pulang, guys. Wah, Ipin, kakinya masih kecil, sis. Selamat datang di channel Beli Duit. Dan jangan lupa, guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, guys. Karena kita update video tiap hari di channel ini, ya. Enjoy! Hai, guys! Balik lagi di channel Beli Duit. Dan... ya, teman-teman, di video hari ini kita bakalan pulang, guys. Kita masih menunggu Ipin, ya, karena dia kemarin habis dioperasi, kan? Kalian tahu kan Ipin kemarin dioperasi, guys. Jadi kita menunggu dia. Jadi kita menunggu dia sekarang pulang, guys. Kata suternya dia boleh pulang sekarang, guys. Jadi kita bakalan coba tunggu Ipin pulang, ya. Oh my god, bagaimana ini, guys? Kalian jangan lupa doakan Ipin supaya cepat sembuh, ya, guys, ya. Oh my god, doakan di bawah, guys. Oke, kita bakalan coba tunggu di dalam deh sambil nonton TV, guys, ya. Iya, kak. Opa sudah di rumah, kak, pak. Oke, kita bakalan coba tunggu Ipin, guys, ya. Oke, guys, kita bakalan coba langsung, ya, guys, ya. Kita ayo, kak, kita jenguk Ipin. Ipin sudah pulang apa, kak? Kemarin dia operasi, guys. 7 kali. Wih! Ipin! Wah, Ipin sudah pulang, guys. Wah, Ipin, kakinya masih kecil, sus. Sus, ya apa? Dua. Kenapa ini? Kenapa ini, kak? Masuk, kak, apa? Waduh, ini yang keadaan opang. Masuknya satu-satu lah, ya. Masuknya satu-satu. Ya, nice. Oke, kalian tinggal di sini dulu, ya. Oke, kita lihat. Ipin, kok kakinya masih kecil, Ipin? Iya, Ipin. Waduh, ini kakinya katanya masih bengkak sedikit, kata susternya kemarin. Jadi, ini nggak masalah. Nanti aja ini sembuh katanya, kok. Iya, Ipin. Ini masih normal, ya. Karena kemarin kan dia dioperasi. Jadi, bengkak-bengkak sedikit itu masih wajar. Karena dia baru pulang tadi. Tapi, tunggu sampai besok atau sampai lagi 2 hari aja sudah kempes itu. Dan ingat, obat-obat yang suster kasih tadi dimakan, ya, Ipin, ya. Iya, sus. Ipin bakalan makan itu obatnya. Apa? Ipin nak makan apa? Hah? Ipin nak makan. Ros, kok masak sesuatu, Ros? Waduh, apa? Ros belum masak. Ros kira Ipin besok pulangnya. Ya udah, nanti Kak Ros masakan ayam goreng yang lezat, ya, buat Ipin. Tapi nanti ya, Ipin, ya, Kak Ros masak dulu. Masak dulu buat Ipin biar dia cepet sembuh. La 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 la. Sabar ya, Ipin, ya. Aka masih masak ayam goreng. Nanti kalian bisa makan ayam goreng bersama, ya. Sabar ya, Ipin. Iya, Pak, nggak apa-apa. Upin, ini susternya kok masih di sini? Apa susternya nggak pulang, apa? Nggak capek dia operasi kemarin? Nggak apa-apa, Ipin. Di sini suster akan coba menjaga kamu untuk sehari ini. Karena kamu kan baru pulang, ya. Jadi perawatannya harus intens gitu. Supaya kamu minum obatnya teratur. Gitu. Gimana ini, bocah-bocah? Iya, nggak apa-apa, sus. Nanti kan ada kak yang ngingetin Ipin minum obat. Ya kan, Ipin, ya? Nggak apa-apa, Ipin. Biar aja dokternya di sini. Susternya kan cantik. Lihat loh. Wih, susternya cantik-cantik kan, Ipin, ya, susternya. Aduh, ya. Nggak boleh, ya, sus. Nggak boleh nakal, guys. Dibilang cantik, nggak mau. Ini suster, lihat. Cantik sekali. Mau jadi mumi, guys. Oke, guys, ayo, Pak. Opa biarin aja di sini, guys, ya. Oke, kita bakalan coba lihat dulu. Kak Ros lagi masak di sini, guys.
kita lihat dulu. Ah, di sini ada wortel. Sepertinya wortel baik buat kesehatan ya. Jadi kita panen wortel dulu guys, biar Ipin bisa makan ya. Oke, panen wortel, nanti kita berkebun lagi ya guys ya, di belakang rumah kita. Dan oke guys, lihat guys, apa kalian masih ingat map ini? Ini map pas dulu kita di patu ular guys. Wih, aduh, kenapa burung ontanya di luar guys? Wow, dong, burung ontanya di luar, gimana ini? Dan lihat guys, masih banyak ularnya di sini. Oke, kita bakalan coba cek kebun binatang. Apa itu? Ipin mau 5.000 like di video ini guys, biar dia cepet sehat katanya ya. Waduh, kasih dia 5.000 like guys, like video ini di bawah. Nah, ini kandang burung onta masih ada ya, tapi masih di luar. Sus, ngapain kau di sini sus? Iya, mumet sekali di dalam, panas sekali dah cuacanya Upin. Di sini kok ada kebun binatang ya di belakang rumah kalian. Asik banget ya, di sini ada kebun binatang, tapi binatangnya seram-seram. Kalian nggak takut apa? Enggak sus, ngapain takut? Ini kan sudah dikandangin gitu ya. Oke sus, ini tahu namanya apa sus? Kalau nggak salah ini namanya burung onta ya kan? Burung onta kan, bener kan suster? Yang di belakang itu yang besar itu kandang ular kalau nggak salah, dan di sebelahnya itu kandang gajah. Kamu kira suster bodoh apa? Nggak tahu binatang? Kamu kali yang bodoh Upin. Wah pintar juga suster. Wah mau dikasih makan sus, mau dikasih makan itu. Suster bawa makanan burung sus, nggak bawa ya? Oke, ini makannya apa? Lupa sih ya guys. Udah lama kita nggak main di sini, dan di sini lihat kandang gajah. Wah, suka gajah sus, suka gajah sus, suka ya? Nggak suka gajah guys, gitu gajah ya. Nanti oke. Kenapa itu? Dan ini kandang ular, ini sangat berbahaya guys, meskipun kita di sini kandang ada ularnya yang bisa naik ya. Dan ini ular terbesar di sini guys, ini ular terbesar di sini. Dan oke, wah sudah mau malam guys, sudah sore sus. Oke, tutup itu ya sus, nanti ularnya keluar lihat. Wah, sudah sore guys, mataharinya cantik sekali kan. Set guys, orange gitu, sini sus. Oke, kita bakalan, lihat guys. Wow, duriannya keren sekali. Baru lagi kita kesini ya. Inilah kampung durian runtuh versi lama yang kita main di sini lagi guys. Karena versi terbaru kurang seru ya warnanya. Dan ini burung onta, nanti kita bakal masukkan lagi ke kandangnya. Di sini ada siput guys. Siput ya, masuk ke kandang siputnya loh. Di sini ada kandang macan. Kemudian di sini ada ikan piranha. Semuanya masih ya, masih guys. Di sini ada kandang panda. Panda? Di mana kok panda? Oh ini dia guys, panda lucu. Kemudian di sini ada kandang ikan hiu. Wah, banyak juga ikan hiunya ya. Di sini kandang lumba-lumba. Lumba-lumbanya masih nggak ada guys. Nanti kita pancing lagi lumba-lumbanya. Di sana ada lumba-lumba kalau nggak salah deh ya. Terakhir kita main map ini di sana ada lumba-lumba guys. Itu dia lumba-lumbanya guys. Kita bisa mancing lumba-lumba, nanti kita taruh di sana lagi. Kemudian di sini ada kandang ini apa namanya ini ya? Apa namanya ini sus? Ada kubu-kubu guys. Wah, kubu-kubu cantik bedah. Oke, ini sus dekat-dekat apa namanya ini sus? Lupa sih sus. Yang ini namanya kandang. Kandang beruang Ipin. Ipin, kandang beruang ini namanya Upin. Itu namanya kandang beruang ya. Yang di sebelahnya itu kandang panda, di sebelahnya lagi kandang macan. Oh iya, ini kandang beruang. Ini beruangnya galak juga sih kayaknya. Ih, gak ada beruang guys. Oh ada. Ada nggak sih? Beruangnya mana ya? Nggak ada beruang. Nggak ada beruang guys. Wah, beruangnya sudah hilang ini. Oh, apa itu? Wah, ada ini beruangnya ya. Ternyata ada guys. Beruangnya ada di sini loh. Pandanya masih ada. Dan oke guys, coba kalian komentar di bawah. Apa kalian senang kita main di map ini lagi guys? Karena di map ini sudah lumayan lengkap ya. Ada kebun binatang, toko-toko, mall, supermarket, rumah sakit. Semuanya sudah ada. Apa kalian suka kalau kita main di map ini lagi? Silahkan kalian komentar di bawah. Lanjutkan ke map ini bang. Gitu guys. Kalian komentar di bawah. Lanjutkan ke map ini bang. Dan jangan lupa klik tombol like-nya di bawah guys ya. Oke guys, karena sudah malam di sini sih. Susternya mana dah? Sudah pulang susternya guys. Oke, sudah malam ya, dan kita lihat bulannya besar banget teman-teman. Wah, bagus sekali ini. Nah, ini yang kita suka di sini guys, warnanya lebih hidup daripada yang kemarin ya. Oh, susternya di sini mau makan sis. Mau makan sis. Enggak mau makan. Suapin Ipin ya sus ya, suapin Ipin ya. Oke guys, kita bakal coba. Wah, di sini ada mobil ambulan guys. Kita bakalan coba kendarai dulu, kita parkir yang benar ya. Nah, kita parkir mobilnya di sini guys, biar besok susternya bisa pulang ya.
Oke. Okay. Ada sepeda kita di sini ya. Kita bisa naik sepeda bisa ya? Oke, guys. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah melihat Ipin sudah boleh pulang, guys. Semoga Ipin cepat sembuh ya, meskipun ada lagi bengkak-bengkak itu kakinya, guys ya. Dan oke, okay. Jangan lupa kalian klik tombol like di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya, guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sus, mau pulang sih.